Ya, saya kira beritahu manusia pasal kredit kad lebih pentinglah daripada kita bersibuk-sibuk tentang apa nama Zulkarnain tu Alexander ataupun tidak, kan? Jadi baik saya cerita pasal kredit kad. Okey. Sebab apa? Sebab benda ni terlampau banyak. Kredit kad ni tuan-tuan, conventional bank adalah kad yang haram. Ah, betul. Dia ni zat dia pun haram juga. Ah, itu betul. Dia tak macam duit kertas. Ni zat dia pun haram, kredit kad konvensional ni. Sebab apa? Sebab dia dicipta dengan satu perangkap khas. Ha, kad yang paling jahat dalam dunia ni nama kredit kad lah. Sebab apa? Sebab dia dicipta, tuan-tuan bila nak dapat kredit kad, tuan-tuan pergi kat mana-mana pengeluar tu, bagi gaji punya statement semua sekali. Katalah gaji tuan-tuan RM5,000, tuan-tuan akan dapat kredit limit RM5,000 ke kurang ke lebih? Wajib memang lebih, tuan-tuan. Itu kejahatan pertama kredit kad, tuan-tuan. Kita gaji RM5,000 ataupun income RM5,000, dia sengaja encourage kita untuk belanja lebih daripada kemampuan. Bukankah jahat, tuan-tuan? Sebab dia tahu itu kelemahan kita. Kita mungkin agak tak jahat, baguslah ustaz, saya boleh belanja lebih sikit. Tapi itu kelemahan manusia. Kelemahan manusia, kita suka untuk belanja lebih daripada kemampuan. Satu. Maka dia tahu, maka dia pun tangkap dari situ. Macam puak-puak kapitalis, dia tahu orang lelaki ni susah nak tahan nafsu seks dia. Maka dia pun buat pelacuran, dia pun buat pusat hiburan, dia pun buat spa untuk ambil, untuk manipulate kelemahan manusia. Ini satu bisnes yang diharamkan dalam Islam. Orang suka gambling, maka dia pun buat pusat gambling besar-besar. Ini semua manipulate kelemahan manusia. Satu, kita punya income kurang, dia bagi lebih. Kemudian bila kita dah guna satu bulan tu, katalah RM5,000 ataupun RM2,000, kita nak bayar penuh. Pengeluar kredit kad kata, jangan bayar habis, jangan bayar. Bayar 2% cukup lah, yang lain-lain tu lupa-lupa, kan. Oh, jahat yang kedua, tuan-tuan. Dahlah kita ni memang lemah, suka belanja lebih daripada apa yang kita dapat. Dan kita ni memang lemah, kita suka hutang, lambat dan liat bayar, betul tak? Ha, ni ramai orang. Bila berhutang tu punyalah rayu dia. Tapi bila nak bayar cukup liat. Sebab itulah Nabi kata dalam hadis yang sahih, matlul ghaniyu zulmun. Orang yang ada duit tapi tangguh bayar hutang, zalim. Layyal wajidu yuhillu uqubatuhu wa 'irduhu. Orang-orang yang ada duit ni dan lambat bayar hutang sengaja ni, mereka ni layak dihukum oleh pemerintah. Ha, barulah kena tangkap. Bukan pakai baju pun kena tangkap, pakai ni pun kena pangkap, warna ni kena tangkap. Tangkap orang macam ni yang sengaja tak mau bayar hutang, barulah layak ditangkap. Ya, ha, itu dia. Tapi kad kredit ni sengaja, bayarlah 2% je, yang lain tangguh-tangguh. Oh, jahat yang kedua. Jahat yang ketiga, lepas kita dah lupa, terkumpullah duit tu, ya, kemudian dia kenakan 16%, tak salah saya. Malaysia dia ada limit dia 17.5, tapi Allah, 17.5 riba dia, tuan-tuan. Riba dia. Kalau tak boleh bayar tu pula, itu yang ketiga punya evil. Kalau tak boleh bayar pula, kena penalti. Penalti compounding. Dia charge berapa persen? 2% kata contoh. 2% daripada apa yang tak bayar, pop dia masuk dekat dalam pokok dia. Pokok dia pun naik. Sebab itulah ramai yang muflis di dunia. Dan kita bimbang muflis juga di akhirat kerana menggunakan riba. Ha, itu memang wajib hukum dia, tuan-tuan yang ada dalam masjid ni. Kalau in kuntum mu'minin, kalau tuan-tuan mu'minin, wajib potong dia terus. Tak cakap banyak dah, potong. Jangan tanya saya pula, susah lah ustaz, itu nak bawa duit cash ya? Tak payah bawa duit cash. Ada debit card, ada charge card yang lebih selamat. Okay? Dan ada visa dengan master juga, tak ada masalah.